Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita berjumpa lagi ya di semester 2 ini. Nah, untuk materi pertama ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Untuk di semester 2 ada apa aja sih di bangun ruang sisi lengkung? Silakan kita perhatikan materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari bangun-bangun ruang yang bersisi lengkung. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, seperti secangkir, bak mandi, kolam ya, ada bola sepak juga, ada tenda, ada wadah es krim dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh ya. Ada yang sedang bermain bola, ada sebuah cangkir. Nah, di sini ada wadah es krim, ada tenda juga dan ada sebuah gelas. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari ada tabung, ada kerucut, ada juga bola. Nah, jika kalian perhatikan di sini, kerucut dan bola, kalau kalian perhatikan, itu bisa berasal dari sebuah tabung, ya. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah tabung. Untuk kerucut dan bola, kita akan pelajari di minggu-minggu setelah ini. Yang pertama adalah tabung. Nah, sekarang kalian coba gambar bagaimana bentuk tabung itu. Nah, dan kalian bisa bayangkan apa sih benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung. Nah, setelah anak-anakku semuanya menggambar tabung, coba kita lihat unsur-unsur apa aja nih yang terdapat pada sebuah tabung. Nah, sekarang kita mempelajari apa unsur-unsur yang ada di tabung. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada gambar sebuah kaleng ya, sebuah kaleng bumbu. Nah, itu di situ ada gambar sebuah kaleng bumbu dan di sini tabung itu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 sisi. Nah, sisinya kalau misalkan kalian lihat dari gambar tersebut itu bisa terbagi menjadi lingkaran atas, 2 garis dan lingkaran bawah. Jika kita gambarkan ya. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Nah, ini ada 3 bagian. Yang lingkaran atas itu disebut dengan bagian atas. Sedangkan yang lingkaran yang ada di bawah itu adalah bagian bawahnya. Sedangkan yang ada di tengah yang kita gambar dengan 2 garis itu adalah bagian selimut pada sebuah tabung. Nah, ini adalah jaring-jaring daripada tabung, ya. Asalnya, muasalnya yang ada di sebelah kiri ini ya gambarnya ya. Apabila kita bentuk jaring-jaring, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, lingkaran atasnya ada lingkaran bawah dan selimutnya. Ya, sudah ada penjabarannya, bisa kalian lihat dan kalian perhatikan. Nah, di sini ada atas tabung, bentuknya apa? Coba kalau kalian lihat, atas tabung berbentuk lingkaran, sedangkan selimut tabung berbentuk persegi panjang. Sedangkan alas tabung berbentuk lingkaran juga ya, sama seperti atas tabung. Unsur-unsur daripada tabungnya itu sendiri, kita lihat. Nah, untuk yang pertama yang ada di lingkaran bawah, itu yang saya tandakan dengan nomor 1, itu merupakan jari-jari tabung. Jadi jari-jarinya itu adalah, nah kita lihat. Nah, ini jari-jarinya ya. Jari-jarinya itu adalah jari-jari lingkaran ya. Dari lingkaran ini yang dimaksud dengan jari-jari di nomor 1 adalah jari-jari yang membatasi atau suatu garis yang membatasi antara titik pusat lingkaran ya dengan pinggirnya ya. Setengah, jadi jarak setengah lingkaran itu disebut dengan jari-jari tabung. Nah, sedangkan nomor 2, nah di sini kalian bisa lihat ada huruf T. Apa itu? Nah, T ini dilambangkan dengan T kecil, itu adalah tinggi tabung.
Tinggi tabung merupakan jarak antara bidang alas dengan bidang datar. Nah, yang nomor 3 itu sendiri saya menandakan di bagian dalam suatu persegi ini ya. Nah, nomor 3 itu disebut dengan sisi daripada tabung. Nah, atau sisi ini disebut dengan selimut tabung, alas, dan tutup. Nah, anak-anak, berdasarkan jaring-jaring tabung tadi yang sudah kita bahas, kita dapat memperoleh kesimpulan bagian alas tabung berbentuk lingkaran, bagian selimut tabung berbentuk persegi panjang, sedangkan bagian atas tabungnya juga berbentuk lingkaran. Bagian alas dan atas merupakan dua lingkaran yang saling kongruen. Kalau kalian flashback lagi di kelas 2 pelajaran, kongruen itu adalah suatu bangun yang sama besarnya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, dalam suatu jaring-jaring kita bisa menemukan suatu rumus luas seluruh permukaan tabung. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada dua buah lingkaran yang memiliki jari-jari masing-masingnya, ya. Terus daripada lingkaran memiliki rumus luas itu adalah pi r kuadrat. Nah, di pertemuan kemarin saya juga telah membahas ya, untuk luas lingkaran kalian harus sudah hafal di luar kepala. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, untuk menentukan luas daripada seluruh permukaan tabung ini, rumusnya adalah luas sama dengan, kita harus tahu luas selimutnya. Luas selimutnya itu berasal daripada luas yang ini, yang kotak tadi ya, luas selimut. Ini adalah selimut daripada tabung. Luas selimut tabung itu rumusnya 2 dikali pi dikali r dikali t. Nah, luas selimutnya sudah kita masukkan, ditambah dengan luas lingkaran. Tadi saya bilang lingkarannya ada 2 ya nak, bukan 1. Jadi kita masukkan 2 luas lingkaran. Jadi rumusnya 2 dikali pi r kuadrat. Nah, sama dengan rumus tersebut bisa kita ringkas menjadi 2 pi r dikali t dikali r. Nah, maka dapat kita simpulkan luas seluruh permukaan daripada tabung rumusnya adalah 2 dikali pi dikali r dalam kurung r ditambah t. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, untuk selanjutnya, daripada tabung tersebut kita dapat memotong menjadi 12 bagian seperti gambar berikut. Nah, di sini ibu sudah menggambar sebuah ada sebuah tabung ya nak. Ada sebuah tabung, kalian bisa lihat di sini. Sebentar. Nah ya, di sini ada sebuah tabung, kalian bisa lihat sendiri. Ada jari-jarinya, kan kita mau memotong tabung tersebut menjadi 12 bagian. Berarti kita buat potongannya menjadi 12. Nah, yang saya tandakan merah ini adalah jari-jari. Nah, yang membagi antara bagian atas dan bagian bawah itu disebut dengan tingginya. Nah, jika kita bagi menjadi 12 bagian, ya. Kalau kita lihat di sini jari-jarinya dan bagian apabila kita panjangkan itu menjadi PR. Nah, ini. Nah, ini apabila kita bagi menjadi 12 gambarnya akan seperti ini, ya. Dari 12 bagian, apabila tabung ini kita potong-potong ya, atasnya terdapat 12 bagian. Kalau kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Itu untuk permukaan. Nah, dari 12 bagian kita terdapat berapa nih? Prismanya bisa terbentuk dari berapa bagian? 1 2 3 4 5 6 ya. 6 ya. Nah, ini akan membentuk suatu prisma daripada tabung. Nah, di sini susun hingga membentuk prisma. Nah, ini prismanya. Ini adalah prisma. Ya. Setelah mengikuti
mengikuti kegiatan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Coba kalian silakan simpulkan masing-masing di rumah ya. Nah, di sini untuk simpulan dari saya pribadi, setelah tabung tadi kita potong atau dipotong dan disusun, kita memperoleh sebuah bangun ruang baru, yaitu adalah prisma. Dengan tinggi prisma itu sama dengan tinggi tabung, di mana lebar alas prisma merupakan jari-jari tutup daripada tabung, sedangkan panjang alas daripada prisma adalah atau merupakan setengah dari keliling tabung. Nah, coba siswa-siswi sekalian sebutkan volume prismanya. Silakan. Karena prisma itu terbentuk dari tabung, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, silakan kesimpulannya kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Pasti jawabannya akan bervariasi. Selanjutnya, nah di sini kita membahas tentang volume. Kalau tadi kita membahas tentang luas seluruh permukaan daripada tabung, sekarang kalau kita udah tahu luas seluruh permukaan, kita harus tahu apa tuh rumus daripada volume tabung. Nah, di sini volume tabung merupakan volume prisma. Jadi sama ya, volume tabung sama dengan volume prisma. Kalau kita cari volume tabung, berarti luasnya atau jumlahnya sama dengan volume prisma. Nah, volume prisma sendiri rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya itu adalah kalau kita lihat luas alas di alasnya terdapat pi r dikali dengan r dikali t. Apabila kita singkat rumus tersebut, rumus volume tabung adalah pi r kuadrat t. Karena volume tabung sama dengan volume prisma, jadi volume tabung sama dengan PR kuadrat T. Bisa dipahami ya semuanya? Sekarang selanjutnya, Ibu memiliki dua contoh soal. Sekarang contoh soal yang pertama, bisa kalian lihat di sini Ibu menuliskan suatu soal. Tentukan luas terkecil daripada suatu aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung di samping. Nah, ini tabungnya sudah Ibu buat ya. Dia memiliki diameter 20 cm ya. Sedangkan tingginya itu adalah 10 cm. Nah, sebelum kalian menyelesaikan, kalian harus tahu dulu nih apa sih yang diketahui daripada soal tersebut. Nah, kita simak bersama. Yang diketahui sudah jelas. Di atas ada sebuah tabung. Dari sebuah tabung kalian lihat lagi, diameternya adalah 20. Nah, dari diameter tersebut kita bisa mencari suatu jari-jari. Jari-jarinya adalah setengah daripada diameter tabung, yaitu 10 cm. Sedangkan tingginya adalah 10 cm juga. Di sini sudah tertera ya. Nah, yang ditanya adalah luas seluruh permukaan tabung. Ya, kalau di sini yang ditanya luas terkecil aluminium, berarti kita harus tahu luas seluruh permukaan daripada tabung tersebut. Nah, penyelesaiannya luas sama dengan 2 dikali pi dikali r, buka kurung r ditambah t. Jadi luas sama dengan 2 dikali 3,14. Kenapa 3,14 yang saya gunakan? Karena di sini jari-jarinya adalah 10. Apabila jari-jarinya kelipatan daripada angka 7, kalian wajib menggunakan 22/7 supaya kalian menghitungnya juga bisa lebih mudah. Ya. Di sini 2 dikali 3,14 dikali 10, 10 adalah jari-jarinya. Buka kurung kurawal 10 ditambah 10 cm. Ya. Sama dengan kita dapatkan hasilnya adalah 1256. Coba kalian cocokkan apakah perhitungan saya dengan kalian itu benar. Nah, untuk di sini satuannya adalah, di sini saya lupa mencantumkan satuannya, mohon maaf. Sekali lagi, di sini satuannya adalah sentimeter kuadrat. Karena yang kita cari adalah luas seluruh permukaan. Apapun kita mencari luas apapun, itu satuannya adalah sentimeter kuadrat.
Nah, semoga kalian bisa paham ya untuk soal nomor 1. Untuk soal yang selanjutnya, contoh soal yang kedua. Nah, kita mencari volume. Tabung di samping mempunyai jari-jari 10 dan tingginya adalah 15 cm. Carilah volumenya. Sudah jelas sekali di sini soalnya. Baik, untuk soal nomor 2 ini, saya menuliskan soal tabung di samping mempunyai jari-jari 10 cm dan tingginya adalah 15. Nah, di sini adalah bagaimana atau cara untuk mencari volume tabung tersebut. Yang kita ketahui di sini adalah sudah jelas adalah tabung ya. Untuk jari-jarinya adalah 10 dan tingginya adalah 15. Yang ditanyakan adalah volumenya. Nah, cara penyelesaiannya di sini ya, untuk rumus volume daripada tabung adalah PR kuadrat T. Nah, P-nya di sini kita pakai 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya adalah 10. Ya, sekali lagi, apabila jari-jarinya 10 atau 20 atau 30, kita bisa pakai P-nya adalah 3,14. Nah, di sini 10 dikali 10, kenapa saya tulis seperti ini atau saya jabarkan? Karena R-nya adalah kuadrat. Jadi, kalau kuadrat, R-nya berarti ada 2, ya. Atau bisa kalian tulis dengan 10 kuadrat, boleh. Dikali 15. Nah, di sini jawabannya adalah 4710. Bagaimana anak-anak untuk pelajaran hari ini? Semoga kalian bisa menyimak dengan baik dan menyerap ilmu yang bermanfaat untuk kali ini ya. Untuk hari ini, Ibu rasa cukup kita lanjutkan di Teams ya. Kalian bisa menyelesaikan soal dan bertanya kepada saya lagi untuk lebih dalamnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.